Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, yaitu channel Den Bagus Kevin, channel kesayangan kita, channel kebanggaan kita. Untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara atau bagaimana pengalaman saya menghapus chat WhatsApp secara otomatis ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kita sering malas menghapus chat. Akhirnya chat tersebut numpuk dan menumpuk sampah, akhirnya HP kita lemot ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cara ini tergolong sangat baru dan aplikasi WhatsApp teman-teman harus di update dulu ya baru bisa untuk menggunakan cara ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke tutorialnya, saya minta tolong kepada teman-teman untuk mensupport channel kami dengan cara mensubscribe serta membunyikan lonceng notifikasinya agar kami selalu semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, kita sebelum kita menuju ke tutorial, kita intro dulu biar semangat. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke caranya atau tutorialnya, yaitu cara menghapus chat WhatsApp secara otomatis ya teman-teman ya. Kita masuk atau kita buka WhatsApp, kemudian nah di sini ada ada chat kan teman-teman ya. Di sini ada dua orang chat saja, yaitu Kevin dan Bucu. Bucu ini istri ya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara kita menghapus chat secara otomatis biar gak repot-repot tiap hari menghapus ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau tidak kita biarkan chat di WhatsApp, lama-lama akan numpuk filenya dan akhirnya akan membuat lelet HP kita ya teman-teman ya. Jadi pertama-tama kita harus menuju ke story, bukan ke chat ya teman-teman ya. Kemudian kita klik gambar profil yang kita mau hapus otomatis ya teman-teman ya. Jadi kita klik di sini. Nah di sini kemudian ada logo AI ini ya teman-teman ya. Kemudian kita klik. Nah kemudian kita gulir ke atas. Di sini ada yang namanya pesan sementara ya teman-teman ya. Pesan sementara di sini ada bisukan notifikasi khusus, tampilkan media pesan sementara, enskripsi, dan ini teman-teman ya, tepatnya di sini ini pesan sementara. Kemudian kita klik. Nah, kita gulir ke atas, di sini ada tertulis mulai menggunakan pesan sementara, pesan yang dikirim ke chat yang telah menyalakan pesan sementara akan hilang setelah 7 hari. Media dan pesan yang berada di luar chat atau yang tersimpan pada perangkat lain tidak akan hilang. Nah oke teman-teman, kemudian kita klik pelajari selengkapnya. Nah kita back saja teman-teman ya. Nah di sini ada dua opsi, ini ada keterangan lagi, dengan menyalakan setelan ini pesan baru akan hilang dari chat ini selama 7 hari. Penerima masih dapat menyimpan pesan tersebut di luar chat. Nah teman-teman ya, kemudian kita nyalakan, kita klik yang atas nyala ini teman-teman ya. Nah kemudian sudah selesai, berarti ini nanti chat dari nomor ini, dari Kevin ini, nah sudah logonya sudah keluar kan teman-teman ya. Ini chat sementara ini, berarti selama 7 hari ke depan kalau kita membiarkan, dia akan secara otomatis akan terhapus ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian tutorial dari channel Den Bagus Kevin, semoga bermanfaat dan Anda semua bisa menggunakan dengan bijak. Dan akhirnya wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.